tambah malam, Lesti dan Bilar tambah romantis karena di Swiss masih terang benderang siang tentunya, guys. Kita menuju Zurich, guys. Ya, liburan, honeymoon, Lesti dan Bilar di Swiss memang selalu menarik untuk diikuti. Apalagi terlihat kehidupan manja dari mereka berdua yang hal tersebut diunggah oleh penggait mereka di Swiss tersebut. Terlihat Lesti dan Bilar di mana-mana mereka selalu mesra, apalagi saat Lesti menghibur suaminya dengan nyanyi dan nyinden, guys, tentunya, guys, ya. Simak keseruan liburan mereka. Pedes-pedes yang kayak gimana-gimana gitu. Beda lah sama kita. Pak Ferry selamanya selalu bertahan di Bali dan selalu memberikan yang terbaik. Bagaimana kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.